Halo guys, balik lagi bareng gua. Di video kali ini, kembali kita akan membahas gimana sih cara mendapatkan treasure item. Untuk video kali ini, kembali kita akan membahas tentang Florin Hoe untuk item yang terakhir, yaitu Sword of Barret 1. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama, untuk mendapatkan item ini, kalian perlu mengumpulkan 99 item yang ini. Unidentified Shaman Orb. Yap, sebetul sekali. Banyak banget. 99. Pertanyaannya adalah, gimana cara mendapatkan orb ini? Caranya adalah dari grinding, dan grindingnya nggak di sembarang tempat. Orb ini cuma drop di Frontline Zone di Hadum. Disini, disini, di sini, tuh. Di sini, di Frontline Zone yang ini, atau di Outlaw-nya juga ada, dan di sini di chaos rift dan pasti kalian bilang bang susah banget dropnya ya emang susah cara paling efisien dan paling cepat adalah kalian borong di market nih tuh kalian borong aja udah ini nih nah kemarin gue borong juga cuma kemarin tuh harganya 600 juta jadi gue nunggu gue selalu pantau market Sampai harganya ada yang jual di minimal price-nya. Untuk sekarang 800 juta ini mahal ya. Tapi kalau kalian mau item ini ya. Mau nggak mau harus beli. Makanya kalian bisa lihat silver gue tuh nggak pernah banyak. Karena gue ngeborong ini. Oke okay, jadi ini adalah cara tercepat kalau kalian punya silver. Terus kalian cek-cek market aja kalau ada yang low price. Yang minimal price-nya ini. Langsung beli aja udah. Daripada kalian nunggu lama kan ya. Oke okay, itu untuk cara dapatin orb-nya. Nah, terus sekarang kalau kita udah punya 99, kita kemana? Kalian harus kesini, ke sini, ke short escalpeon, terus di primal giant post. Kalau kalian udah di sini, kalian buka list NPC, terus ke Nakudavi. Kalian OTW aja, ini gua OTW dulu ke sana. Dijelas ya cara dapatnya cuma dari grinding di frontland zone atau di chaos rift yang kedua adalah dari market kalian rebutan di market jadi jangan salahkan gue kalau setelah video ini up orb itu susah didapat di market oke okay, kita nah udah nyampe di nakudafi kalian bisa lihat karena belum gue keluarin dari tas ini tulisannya masih talk ketika gue keluarin nih, kita keluarin 99 tuh udah ada nih 99 langsung pasti berubah tuh Langsung ada tanda seru, "Aduh, dihajar lagi kita!" Hmm. Nah, langsung aja kalian klik. Kalau kalian klik, nah muncul Sword of baret". Langsung klik "oke, okay, oke okay aja". Oke, okay, nah kalian bisa lihat itemnya ada di sini. Kalau udah muncul, ngapain ya? Langsung aja, aja aja, tanpa berlama-lama terus langsung diselesaikan. Kirim 99 unidentified summon, artinya confirm dan selesai langsung oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. ada dapatlah sword of barat satu terdapat seperti biasa apa amer dulu tap guild tap mantap setelah itu kita ke treasure florin hoe terus kita pasang item terakhir dus dan mari kita lihat kita udah punya Florin Hoenya. Nah, <tuh> pamer terus. Setelah itu kalian tinggal combine. Kalau udah combine kayak gini, tada, tada, -tada. dapatlah kita Florin Hoenya. Oke, okay. tuh udah bersinar, udah komplit juga. Sekarang kita lihat itemnya di mana ya. Gue belum. Nah, tuh. Nah gunanya buat apa ya? Buat ini. Eh, gue contohin ya. Buat apa ya? Nih kita yang ini kan ya, Florin itu ini. Nah lihat ya, kita cuma perlu di satu tempat aja nih. Gak perlu geser-geser. Tuh dia di situ lagi. Biasanya kan kita harus jalan tuh. Nah udah tuh. Ah ganggu aja sini. Nah, nah, nah tuh, tuh gak perlu geser kan? Di sini terus nih. Tuh. Jongkok terus, udah jongkok terus Nih, cara dapat powder of life-nya nih Yang episode pertama tadi tuh Yang di item pertama Tuh, oke okay. Jadi itu guna dari item yang ini <laughs> Astaga, tidak boleh nih, bahaya Tidak boleh diperlihatkan kepada anak-anak kecil Oke, okay. jadi itu dia video terakhir untuk tracer item tentang cara dapatin florin hoe ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian cepat mendapatkan item ini. Makasih udah nonton. Bye bye.